sarkasme di sana nggak ada. Padahal itu satu-satunya bukti. Dan kalian bisa lihat ya betapa paniknya Alia ketika mencari-cari berkasnya dan ternyata berkas itu nggak ada di tempatnya. Yang bisa aku serahin ke Mas Mario. Padahal berkas itu adalah berkas yang sangat penting yang akan dia berikan kepada Mario sebagai bukti. Setelah aku berhasil membuat Mario menikahi aku akan transfer semua hartanya. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana kelicikan Alisa. Memang benar-benar Alisa ini luar biasa ya, dia bisa memperdaya Mario bahkan juga Feli. Semua hartanya Mario ke rekening kamu langsung. Ups, bohong Feli. Dan memang benar-benar luar biasa ya kelicikan dan kejahatan Alisa. Benar-benar perempuan gak punya hati. Ini aku, Alia. Sementara itu di sini terlihat Alia yang bertemu dengan Aris ketika Aris berada di rumahnya. Dan akhirnya Alia pun mengakui semuanya pada Aris kalau dirinya adalah Alia. Istri kakak udah mengkhianati kakak. Dan kalian bisa lihat ya ketika Alia sedang bersama dengan Aris, ternyata Amara dan juga Arya melihat mereka. Kamu udah selingkuh di belakang aku. Dan tentu saja sangat menegangkan ya, kira-kira ini kenyataan atau halu lagi ya. Pasti semuanya penasaran banget kan? Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 hari ini. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Kapiten K. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.